Buat bunda yang punya handuk yang ada noda hitam seperti ini atau kain serbet yang ada noda hitamnya seperti ini, gak perlu khawatir, hanya pakai satu pembersih ini aja nodanya langsung hilang dan langsung jadi bersih kinclong. Jadi hanya pakai serbuk ajaib. Dan serbuk ajaib ini dijual di supermarket dan di online shop. Handuk kecil ini jadi noda hitam seperti ini karena kemarin aku bersihin setrika gosong dan menggunakan pakai handuk ini. Dan untuk menghilangkan noda hitam ini, kamu pakai serbuk ajaib aja dan air panas, kemudian direndam aja 2-10 menit juga udah cukup. Dan ini dia hasilnya ketika setelah direndam. Kamu bisa lihat airnya jadi kotor banget, jadi keruh banget. Dan langsung aja kita bilas dan mencuci. Untuk mencucinya, kamu gak perlu juga pakai deterjen bubuk, cukup pakai sabun batang mandi aja, karena lebih efektif dan lebih ampuh untuk menggunakan sabun batang mandi daripada menggunakan deterjen bubuk atau deterjen colek. Untuk brand sabun batang sendiri itu bebas, kamu mau pakai sabun batang merek apa aja. Ini aku pakai brand dari Lifebuoy yang warna putih. Dan kamu langsung aja olesin ke seluruh bagian handuk dan kemudian disikat. Jadi ini jadi lebih efektif banget, jadi handuknya lebih lembut dan noda-nodanya itu langsung keangkat. Dan kemudian bilas aja, kamu bisa pakai pewangi atau kamu juga nggak harus pakai pewangi juga bisa. Dan handuknya langsung bersih kinclong tanpa pakai pemutih atau tanpa acara-cara yang aneh. Dan ini aku langsung jemur ke lantai 3 di bagian jemuran yang ada di kosan aku. Dan kamu bisa lihat ini hasilnya, ya ampun, jadi bersih kinclong, noda hitamnya hilang dan noda-noda jamur juga. Follow Instagram aku @mariantimamengko. Di sana juga aku sharing keseharian aku bebersih kamar mandi dan kerak-kerak yang ada di kamar mandi. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kamu makin tahu bebersih yang simple, efektif dan ampuh. See you. Thank you.